Akhirnya bertemu, Kalina Oktarani semringah pamer peluk Aska Corbuzier bikin terharu. Lama tak bertemu sejak menjalin asmara dengan Vicky Prasetyo hingga menikah, Kalina Oktarani kini akhirnya bisa melepaskan kerinduannya bertemu dengan sang putra, Aska Corbuzier. Sejak memiliki hubungan asmara dengan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani tak pernah lagi bertemu dengan putra semata wayangnya, Aska Corbuzier. Bahkan saat resmi dipersunting oleh Vicky Prasetyo, Aska Corbuzier pun absen dalam momen bahagia Kalina. Namun pemandangan berbeda terlihat di postingan Kalina pada baru-baru ini. Pasalnya, Kalina terlihat mengunggah foto bersama dengan Aska Corbuzier. Rupanya mantan istri Deddy Corbuzier ini akhirnya bisa bertemu lagi dengan Aska Corbuzier. Ia pun bisa melepaskan kerinduannya pada putranya itu. Kalina pun terlihat begitu semringah memeluk Aska Corbuzier. Begitu juga dengan Aska yang tampak menyunggingkan senyum tipisnya ke kamera. No caption needed, tulis Kalina dengan menambahkan lambang hati. Foto yang diunggah Kalina pada Senin, tanggal 26 April tahun 2021 itu, rupanya disambut sukacita sekaligus haru oleh banyak netter. Mereka mengaku ikut senang mendapati Kalina akhirnya bertemu dan bisa melepaskan kerinduannya dengan Aska. Netter pun berharap jika hubungan Kalina dan Aska Corbuzier bisa terus membaik. Akhirnya setelah sekian purnama, komentar akun @tiri. Seneng liatnya, ibu dan anak, seru akun @r72. Gitu kan adim hati netizen, sambung akun @y69. Ya Allah seneng liatnya, bahagia selalu buat kalian, timpal akun @r71. Di samping itu, netter rupanya gagal fokus dengan paras Kalina dan Aska Corbuzier. Rupanya hal itu lantaran wajah keduanya yang dinilai begitu mirip satu sama lain hingga disebut layaknya kembar. Bahkan ada pun netter yang menyebut Kalina dan Aska terlihat seperti kakak adik. Twin, kembar, seru akun @rata. Mirip banget, sahut akun @yena. Kayak adik kakak, sambung akun Instagram @mo27. Kakak ama adeknya, lambang hati, tambah akun @ra4.